lagi bersama saya Ope. Di video kali ini saya ada di Astana Anyar. Sekarang lihat malam-malam ya, karena di sini ada pasar malam sepatu ya. Let's go, kita lihat. Nah, sekarang menunjukkan pukul 21.54 ya. Di depan saya sudah banyak sepatu ya. Ini di pasar malam Astana Anyar. Nah, saya mau lihat-lihat sepatu ya. Siapa tahu ada yang terpakai ya sepatunya. Jadi kalian yang belum tahu ya, ternyata malam-malam di Astana Anyar banyak yang jual sepatu ya. Saya mau review satu persatu ya, siapa tahu ada yang saya perlukan. Saya bingung nih, dimulai dari mana dulu ya, mungkin dari sini dulu aja. Pak, sambil ninggalan Pak, sambil di reviewnya Pak ya, sambil ngonten Pak. Di setiap dinten Pak itu Pak? Setiap dinten. Tabu sabar ngawitannya Pak? Tabu opat atau semua ngawitan? Dugi ke paling eta duwungi tabu 11. Tabu 11? Oh, taya libur napa? Libur hari Kamis. Oh, libur jantan hari Kamis ya? Hari Kamis libur PNS. Bapak atau salami calan ini Pak? Ayah painten kanu 8 tahunan. Alhamdulillahnya awet Bapak. 8 tahun. Emang di dia lokasinya di Kapungkur Pak atau itu di Kapungkur mah di seberang. Oh, di seberang. Satajan di Dangdosan antos di Dangdosan ayeuna di dieu. Oh, nuhun. Jadi Bapak lapaknya di Pang Payuna nya Pak. Nuhun. Pang Payuna lapak. Nuhun, nuhun. Bapak punten sarang pasaha? Pak Uus. Terus. Nuhun Pak Uus, satu-satu nuhun bapaknya. Iya, mangga. Diganggu ku abdi nuju sibuk Bapak. Abdi sambil ninggalan nya Paknya. Iya, muhun, mangga. Nuhun Pak. Iya. Terima kasih Pak. Nah, Bapak teh sepatunya jenisnya naon wae ya, Pak? Jenisnya kulit ya, Bapaknya? Mohon, pantopel, safety, Martin. Oh, ya, mohon. Kanggo istri, we, paskibra. Mohon. Kita unggul, sarana. Ya, sarang sepatu ya, kayaknya, Pak. Santainya, Pak. Mohon, santai. Iya, iya. Sporan. Sportnya, kanggo olahraganya, Pak. Terus. Kita ngawitan di pangwasa berapa? Ayah nudugi. Kawitan di 100, ya? Di 100 ribu. Mohon. Dugi, Kak, sabar apa? Dugi ka paling-paling karena 200. 200 paling awis teh. Ah, gening. Eta teh tiasa ku kirang pangosna, Pak. Aya kumaha ieu nalah. Oh, tiasanya. Satiasa nawis. Jadi tiasa nego nya Paknya? Muhun tiasa nego. Oh, muhun. Nah, pemirsa jadi kalau mau beli sepatu nih bisa di Bapak Uus di lapaknya nih di depan. Spesialis sepatu kulit nih, pentopel, ada sepatu ini juga nih buat olahraga running ya. Di sampingnya nih. Nah, banyak. Tuh. Di depan juga masih banyak ya. Oke, saya mau lihat-lihat dulu lah ini sepatunya, sepatu ada yang saya perlukan kepake ya, Pak ya? Iya. Siap, Bapak nuhun ya, Pak. Mangga. Nah, pemirsa, jadi kata Pak Usli dia ada jualan 9 tahun ya di sini. Udah lama banget ya. Jadi liburnya ini hari Kamis. Nah, di depan saya masih banyak-banyak yang jualan ngelapak sepatu ya. Saya mau lihat-lihat dulu lah. Ada sendal juga nih. Ini udah sebagian udah pada beberes ya, karena tutupnya jam 11 malam. Saya mau lihat-lihat ke depan ya.
Enten ah. Nah, ini ada sepatu futsal nih depan saya nih. Itu futsal. Nike Air. Pemirsa banyak ya sampai sana tuh, sampai ujung sana yang jualan lapak sepatu ya. Jadi bukanya dari jam 4 sore sampai jam 11 malam ya, paling malam sampai jam 11 sih. Jadi kalian yang mau kesini ada di lokasinya, ada di Asana Anyar. Nah, depan saya ini banyak sepatu futsal tuh yang warna hijau, warna putih, ada ya tuh. Harganya bervariasi ya. Tadi mulai dari 100.000 sampai 200.000 katanya. Ini malam-malam juga masih banyak pengunjung ya, ramai ya. Nah, di depan saya juga tuh masih banyak ya, di atas sana tuh masih banyak. Jadi nggak bisa saya spill satu persatu ya, karena saking banyaknya jadi saya cuma bisa mediokan aja lah. Siapa tahu pemirsa bisa melihat ya sepatu-sepatunya nih di video saya. Nah, di depan saya ini khusus perkulitan mungkin ya bahannya nih. Ini banyak nih. Banyak. Nah, ini di depan saya juga masih ada ya sepatu buat running. Kita lihat-lihat aja. Nah, ini mereknya New Balance ya. Ini kayaknya kondisinya second nih ya. Second tapi masih bagus. Jadi di sini sepatunya ada yang baru, ada yang bekas juga ya. Jadi kalian di sini harus pintar-pintar milih dan pintar-pintar nawar ya. Soalnya sepatu di sini ada yang ori, ada yang KW-nya juga. Jadi nggak semua di sini sepatu ori ya. Harus tahu dulu jenisnya. Nah, depan saya nih ada sepatu lagi banyak ya. Kebanyakan mereknya New Balance ya. Nah, ini nih depan saya bagus, ada yang bagus nih. Ini bagus. Bagus. Seret, Mas. Seret.
saya maju lagi ke sana ya, soalnya masih banyak. Jadi nggak bisa saya spill satu persatu ya. Nanti saya coba tanyain harganya ya. Nah, di sini banyak sepatu running juga nih. Lihat di depan sini. Ini ada Converse. Boleh, Om. Ini kondisinya baru. Banyak di sini ya sepatu. Jadi kalian bisa mampir ke sini ya. Kalau bisa sambil lihat-lihat sepatu. Banyak berbagai jenis merek di sini ya. Brand-brand ternama ada di sini ya. Ya, ada yang ori, ada yang KW Super ya. Jadi kalian harus bisa milih ya. Dan bisa membandingkan juga harga barunya sama bekasnya ya, perbandingannya. Nah, di depan saya ini ada Converse Star. Kondisinya baru ya. Ada merek Puma, Puma Liga. Nah, di depan saya lagi ada yang nanya-nanya nih, si bapak ini lagi nyari sepatu Puma katanya nih. Oke, saya ke depan lagi ya. Saya review dulu, nanti saya cari-cari dulu sepatu yang cocok buat saya. Nah, di depan saya ini khusus buat futsal nih. Banyak sepatu futsal di sini. Nih, banyak sepatu futsal di sini. Kita spill dulu harganya. Nah, ini buat futsal. Kita tanya, Pak nggak sabar Kang ya Kang? 17, nah ini ya bisa kurang ya, harganya 170.000 masih bisa nego ya Kang ya? Masih biasa nego, nah, 17. Jadi harganya bervariasi di sini. Nuhun Kang. Saya ini merek Adidas.
bagus. Nomor berapa ini ya? Nomor 41. Enggak muat. Saya nomor 44. Nah, ini depan saya ada Converse ori ya, tapi nomornya 39, ini nawarinya 110.000 nih. Tapi bisa negosiasi. Tiasa negonya, Kang ya? Tiasa. Nah. Jadi kalian datang ke sini enggak usah khawatir dengan harga ya. Harganya tidak mengikat, bisa negosiasi. Main pas per hiji 8 gitu. Nelpon telepon mah. 110.000 nawarinya ori ya. Second. Adidas. Nah, ya kayak nomor 1 kok. Nah, ini mah cepat ya tuh. Ya lomba. Basket. Mirakel lah teh tamat. Punten, Kang. Punten kirinya. Nah, ini merek Nike. Mal di 100 gini. Air Max Basket. Air Max Basket tuh. Nomornya 43. Oh, 43. Enggak sabar, Kang. 2,5 negonya Kang ya. Ya, tuh 2,5 nih. Ini 250.000. Kondisi mulus second ya Kang, iya ya Kang. Second ori nih. Jadi di sini ada yang ori, ada yang KW nya Kang ya. Ya, tuh. Ayo KW nya. Tuh, ada yang KW tuh. Yang KW nya ini yang ori tuh. Bisa negosiasi. Nah, harga 80.000. Ya sabar Kang ya. 80.000 sana. Merekna naon, Kang? New Basket. New Basket. Ini kondisinya second ya, Kang? 40. Negosiasi bisa. Ini lapaknya si Akang nih. Di YouTube dulu, Kang. Ya, Kang. Nah, kita tawar-tawar dulu ya, siapa tahu cocok harganya dan sepatunya. Ya. Kang sabara ya teh Kang jadinya Kang? 50 aja. 50 biasa. Ah tuh kan nawarin 100.000 jadi 50.000. Harga malam sana. Murah. Sekarang biar pelanggan. Ah biar pelanggan Kang. Kalau udah bosan pengen dijual lagi bisa tuh. Bisa. Oh, ya lah atau sambil ya lah. Kalau udah bosan biar jadi langgan. Wah, itu lapaknya lapak saha ya teh Kang namina? Lapak pun raka sarang pun bapak. Namina, ai namina teh. Oh, namina Taya. Ah, Taya. Kosong. Kosong. Berarti jadi 50.000 nya. Ah, sip lah. Tuh, saya beli sepatu 50.000 dapat bonus subscribe nih. Tuh, langsung di-subscribe sama si Akangnya. Oh, thank you Kang. Keren. Jangan lupa nonton Kangnya. Sarang Kang saha Kang? Arga. Arga tuh, Kang Arga, Arga Dana model dina eta film-film si sadieu teh. Sanes. Prabu Siliwangi. Nah, Arga si Arga Dana. Oke, siapa Kangnya? Nuhunnya, Kang. Nah, karena ini udah malam ya. Jadi sebagian lapak sudah pada tutup ya. Jadi sampai di sini nih akhirnya tukang sepatu, lapak sepatu sampai di sini nih lapaknya. Kalau belum tutup mungkin bisa sampai ke sana tuh. Nah ini kalau di pagi hari ini lapak ini jadi lapak barang bekas ya, segala jenis barang bekas ya, dari mulai onderdeal, kebutuhan rumah tangga, apapun ada di sini ya kalau di pagi hari. Kalau malam hari ya disulap menjadi pasar sepatu ya. Malam-malam hari jadi pasar sepatu mulai dari jam 4 sore sampai jam 11 malam ya. Mungkin sekian dari saya video review tentang sepatu ya di lapak Asana Anyar ya di malam hari ini ya. Suasananya lumayan rame, ini menjelang pukul 11 sih. Oke, jadi kalian jangan lupa bisa mampir ke sini ke Jalan Asana Anyar ya. Nyari-nyari sepatu, sepatu ada yang kalian butuhkan.
Terima kasih banyak sudah nonton video saya. Kembali lagi di video saya selanjutnya.